Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah menyasarkan 1,200 usahawan desa menerusi program pendigitalan usahawan desa PPU tahun ini. Sejumlah 1.7 juta ringgit diperuntukkan bagi tujuan memberi pendedahan kepada usahawan desa beralih kepada teknologi baru dan pendigitalan. Jelas Timbalan Ketua Setiausaha Dasar KKDW Datuk Cik Murad Sayang Ramjan peserta turut diberi pendedahan mengenai solusi digital yang bersesuaian dalam pengurusan dan pengoperasian perniagaan yang diusahakan. Sebab macam saya sebut tadi, kalau hanya orang kata apa duduk buat perniagaan secara konvensional, duduk di situ saja, tak menerokai dunia digital hari ini secara online. So tentulah dia punya liputan dia kurang. Tetapi hari ini apabila kita ada dunia digital, kita masuk dalam desa mall dan sebagainya, produk-produk mereka tu boleh merentasi negeri lah, merentasi seluruh Malaysia dan juga seluruh negara lah. Dia boleh tengok. Jadi dengan cara tak langsung meningkatkan pendapatan dia orang lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program pendigitalan usahawan desa Siri 2 Zon Selatan di MITC Air Keruh. Sementara itu, rata-rata peserta yang menyertai program tersebut berjaya meningkatkan hasil jualan selepas memasarkan produk dalam talian. Jadi saranan saya usahawan tu, kita kena keluar daripada kempompong kita yang dulu. Sebab cara bisnes dulu dengan sekarang, apa yang saya nampak berbeza, telah berbeza. Macam Datuk cakap tadi, kita kena bergerak cepat. Sebab apa, nanti masa akan tinggalkan kita, bukan kita akan tinggal masa. Dia banyak dapat membantu sebab terutamanya sekali macam TikTok Shop, ada semol, lepas tu macam usahawan-usahawan bawah yang baru nak naik, semua tu dapat membantu. Lagi satu, dia dalam digital kan, sekarang kan zaman teknologi, itu yang dapat membantulah. Lagi satu, macam kita sekarang pontisi dekat Melaka. Jadi bila benda-benda ni kita dapat pergi luar Melaka. Okey, apa yang saya nampak yang dapat bantu kan, macam contoh saya produk usahawan jual produk Malaysia Arab. So macam contohnya macam konten buat TikTok. Okey, so saya dapat jumpa diorang punya agensi macam mana nak cara lebih betul dengan pengurusan TikTok dengan customer, Shopee. Macam saya, produk saya banyak lebih pada Shopee. So bila kita dapat jumpa dengan agensi Shopee, kita dapat tahu okey Shopee punya link ni macam mana dan sebagainya. PPU akan menjelajah ke Perlis pada Julai, Sarawak Ogos, Pahang September dan Sabah Oktober depan. Program penjintilan usahawan ini memudahkan usahawan desa dalam mengadaptasi dan mencuburi perniagaan mereka secara atas talian melalui 12 modul dengan kerjasama rakan strategik yang terlibat. Mazuria Zulkifli, RTM.